Warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dihebohkan dengan adanya penemuan mayat wanita di sebuah kontrakan. Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menyebut mayat wanita tersebut ditemukan pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun kondisi mayat saat ditemukan berada di bawah kolong meja dapur dengan ditutup sampah hingga pakaian. Andri pihaknya masih belum mengetahui identitas mayat tersebut karena belum menemukan kartu identitas korban. Meski begitu, Andri menyebut pihaknya menduga jika mayat tanpa identitas tersebut merupakan korban pembunuhan. Saat ini, lanjut Andri, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Mayat pun sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!